Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Fikri Nuradani. Dan kali ini aku akan berikan kalian tutorial bagaimana cara menghapus background foto dengan sangat mudah untuk berbagai kebutuhan, misalkan buat portofolio atau buat yang lainnya. Nah, biasanya ini digunakan pas foto ketika kalian kesulitan mencari tukang foto yang buka di hari tersebut atau di jam tersebut. Misalkan kalian dadakan, deadline besok tapi belum foto, kalian bisa foto di rumah dengan HP kalian sendiri, lalu diedit dengan menggunakan website ini. Aku akan tunjukkan caranya bagaimana kita menghapus background foto dengan cepat dan mudah, sekali klik dan sekali download. Subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Oke? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke layar laptopnya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah buka website yang namanya remove.bg. Kalian akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, setelah ditampilkan halaman seperti itu, kita cari file di mana foto kita akan diganti. Foto yang akan diganti, kita cari, lalu kita masukkan ke dalam website tersebut. Lalu kita pilih dan klik saja untuk remove background. Cepat dan mudah kan kawan-kawan? Nah, cara ini sangat efektif sekali buat kalian yang tidak memiliki skill apapun dalam bidang editing foto. Tinggal sekali klik dan download, sudah menjadi background yang transparan. Dan di sini juga disediakan fitur-fitur yang sangat menarik. Contohnya kalian bisa ganti gambar-gambar tertentu. Ini aku bisa sunset di sini. Aku coba mau ke pantai deh. Nah, ini bisa kan ke pantai juga? Semuanya bisa. Dan untuk mengubahnya ke color, mau dijadikan warna solid, bisa saja kalian tinggal pilih menu solid. Fitur solid ini akan ditampilkan beberapa macam warna, seperti orange, biru, ungu, hijau, dan lain-lain yang kalian pilih, misalkan merah. Nah, auto ganti kan? Jadi cepet banget ini teman-teman ya, jadinya. Kita tinggal download saja kalau udah selesai, dan ini dia hasilnya. Mudah sekali bukan? Nah, itu saja teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana kita menghapus foto menggunakan laptop, menggunakan website. Bagaimana jadinya kalau kalian tidak mempunyai laptop atau website tersebut? Kalau website pasti punya sih, di HP juga ada. Bagaimana cara menghapus background menggunakan HP yang simple dan mudah tanpa perlu ribet-ribet pinjam laptop ke teman dan lain-lain? Oke, simak video selanjutnya dan subscribe tombol di bawah. Kalian akan mendapatkan notifikasi yang tentunya bermanfaat dari channel ini pokoknya. Oke, kalian bisa scroll-scroll aja di bawah. Di sana ada tutorial pembuatan film, tentang exposure dan lain-lain. Mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi, semuanya gear di sana, semua di bawah. Coba cek, siapa tahu kalian beruntung mendapatkan ilmu bermanfaat dari channel ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah.